Selamat pagi, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Berikut ini akan dibacakan warta lisan. Mulai Minggu 1 Agustus 2021, anggota jemaat dan simpatisan dapat mempersembahkan persembahan syukur melalui QRIS. Adapun cara mempersembahkan persembahan syukur melalui QRIS dapat kita lihat dalam tayangan berikut. Anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru mulai saat ini memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS. Caranya, pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Anggota jemaat diundang untuk hadir dalam doa keluarga besar GKI Karangsaru melalui Zoom Meeting. Setiap hari Kamis, link Zoom Meeting akan di-share di grup WA GKI Karangsaru. Melalui acara doa bersama ini, kita dapat berjumpa secara virtual dan dapat saling mendoakan. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang ingin bergabung dalam grup WA GKI Karangsaru, dapat mendaftarkan diri ke kantor tata usaha melalui telepon 024-3519-511 pada jam kerja. Grup WA ini bersifat satu arah sebagai sarana gereja menginformasikan berbagai kegiatan gerejawi. Telah datang dengan surat atestasi masuk dari GKI Genuk Indah atas nama Ibu Priska Niken Rahmawati, alamat Pucang Jajar Timur, Demak. Majelis Jemaat GKI Karangsaru mengucapkan selamat datang, selamat bersekutu, dan bertumbuh di GKI Karangsaru. Demikian warta lisan, selamat beribadah.
Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini merupakan minggu kedua di bulan Agustus. Dan selama bulan Agustus ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema-tema berkaitan dengan bangsa dan negara. Minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan tema membangun jiwa bagi Indonesia. Melalui tema ini, kita akan bersama-sama diajak untuk menjadi pribadi-pribadi Kristiani yang memberi sumbangsih nyata bagi bangsa dan negara Indonesia. Melalui firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 1-7 yang akan diuraikan oleh Pendeta Adi Soselia Patriabara. Kita akan bersama-sama diajak belajar bagaimana caranya kita memberi sumbangsih nyata bagi bangsa dan negara kita. Saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk berdoa di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, di bulan Agustus ini kami bersama-sama menghayati akan keberadaan kami di tengah-tengah bangsa Indonesia. Ketika Engkau menempatkan kami di tengah-tengah Indonesia, tentunya Tuhan memiliki rencana yang indah. Tuhan menginginkan agar kami anak-anak-Mu boleh menyatakan diri sebagai garam dan terang di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tetapi pada kenyataannya ya Bapa, kami tidak banyak memberikan sumbangsih bagi negara dan bangsa kami. Perhatian kami hanya kami tujukan pada diri kami sendiri. Yang kami tonjolkan adalah menuntut hak-hak kami, dan kami tidak melakukan kewajiban-kewajiban kami dengan baik. Ampuni kami ya Bapa, jikalau selama ini kami menjalani hidup sebagai rakyat Indonesia yang penuh dengan keegoisan. Ampuni kami. Mampukan kami mulai saat ini menjadi anak-anak-Mu yang menyatakan terang-Mu, menyatakan fungsi kami sebagai garam di tengah-tengah masyarakat Indonesia, memberi sumbangsih yang nyata, mengalihkan fokus pikiran kami tidak hanya kepada kepentingan diri, tetapi juga mengabdi kepada bangsa dan negara kami, sesuai dengan yang Kau kehendaki. Inilah pengakuan kami ya Bapa. Kami juga mengakui segala dosa dan kesalahan yang selama satu pekan ini sudah kami lakukan, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Semuanya terbuka di hadapan-Mu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mengaku dan kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa pengakuan dosa ini. Amin. Padamu Tuhan.
bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarkanlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 6, ayat 37-40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Sehati satu suara, mari agungkan Allah dan Akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudarakan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Salam sejahtera, saudara-saudaraku di GKI Karangsaru. Mari kita bersama belajar menghayati kehadiran kita sebagai bagian dari Indonesia yang kita cintai dengan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa memohon hikmat Allah sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ada di negeri ini. Bukan hanya karena kami mendapatkan sesuatu dari negeri yang luar biasa ini, tetapi karena kami dipanggil oleh Tuhan berkarya bagi negeri ini. Karena itu ya Bapa, ingatkan, sadarkan kami untuk boleh melakukan apa yang baik dan berkenan kepada-Mu bagi negeri kami Indonesia. Kami mau belajar dari firman Allah yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami dengan hikmat-Mu, agar kami mampu mengerti kehendak Allah dan belajar melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa serta memohon. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Allah menurut Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan 7. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan,
kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elaza bin Savan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekiah, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi warga negara kelas 2 tentu saja sangat tidak menyenangkan. Saya dapat membayangkan seperti itulah perasaan umat Israel yang berada di pembuangan Babel, sebagaimana yang kita baca yang menjadi konteks kitab Yeremia hari ini. Sebagai orang buangan, saudara-saudara, mereka dipandang sebelah mata, diperlakukan dengan sangat tidak adil, diskriminatif, dan seabrek ketidaknyamanan lain. Itulah yang mereka hidupi dalam keseharian mereka selama mereka menjadi bangsa buangan di Babel. Mungkin dalam beberapa segi kita juga pernah merasakan sakitnya dianggap rendah kelas 2. Tentang pengalaman kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang pernah dijajah, yang kemudian dianggap rendah, rasanya tidak perlu dijelaskan lagi. Kita sudah sering mendengar dari orang tua kita atau menonton melalui film-film perjuangan. Salah satunya, saudara-saudara, melalui sebutan Inlander, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sebuah sebutan ejekan. Betapa sakit hatinya dianggap rendah. Ini baru sebutan, belum lagi perlakuan. Namun saudara-saudara, dalam hidup sebagai kaum minoritas, lebih lanjut dari itu, di kota Semarang, di Pulau Jawa, di Indonesia, seringkali kita juga merasakan perlakuan yang merendahkan, yang justru dilakukan oleh anak bangsa, sesama rakyat Indonesia, hanya karena kita berbeda suku bangsa atau agama. Inilah yang kerap disebut dengan mentalitas Inlander. Begitu berkuasa, begitu punya massa yang banyak, merasa diri mayoritas, lalu menjadi arogan dan memperlakukan orang lain yang berbeda dengannya dengan tidak semestinya, direndahkan, dilecehkan. Rasanya saudara-saudara, banyak di antara kita pernah mendengar atau merasakan perlakuan diskriminatif karena perbedaan suku atau agama. Pula saudara-saudara, di berbagai daerah juga terdapat perlakuan-perlakuan dari kaum mayoritas terhadap kelompok minoritas, misalnya terkait dengan pembangunan rumah ibadah. Bukan rahasia lagi saudara-saudara, di Pulau Jawa ini betapa susah mengurus bangunan gereja. Kalau membangun gereja ada warga yang protes, dengan segera pembangunan itu dihentikan. Justru karena perlakuan-perlakuan warga kelas 2 inilah, dalam sepanjang sejarah hidup kita sebagai bagian dari negeri ini, ada banyak orang Kristen, gereja-gereja Kristen cenderung apatis, pasif menanggapi isu-isu di negeri ini, isu-isu berbangsa dan bernegara.
Sebagian merasa ini tindakan yang logis, benar. Buat apa terlibat lah, wong kita saja gak dianggap. Coba lihat pengalaman kita ditindas. Ngapain sekarang susah payah? Akibatnya, saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang seolah-olah alergi dengan kehidupan politik, kehidupan bermasyarakat. Bagi mereka, bagi orang-orang yang punya pandangan semacam ini, gereja dan politik adalah dua hal yang sangat berbeda, bahkan bertentangan. Oh, tentu saja pendapat ini ada benarnya di satu sisi. Jelas bahwa orang Kristen tidak boleh berpolitik, khususnya dalam kehidupan bergereja. Saya amat setuju bahwa orang Kristen tidak boleh mencampur adukan politik praktis dalam kehidupan bergereja. Namun membiarkan kehidupan berpolitik berjalan tanpa perhatian, tanpa concern, tanpa hati dari orang-orang percaya adalah juga sebuah tindakan yang amat keliru. Bahkan saya berani mengatakan bertentangan dengan kehendak Allah. Mari kita lihat catatan sejarah. Ketika Hitler berkuasa, ia pernah berkata, "Baiklah gereja mengurusi gereja saja dan politik itu urusan kami." Kelihatannya benar, tetapi apa akibatnya? Jutaan orang Yahudi dibantai dan tewas menggenaskan. Ketika sebagian gereja diam, tidak berkata apa-apa, mereka seolah menyetujui apa yang dilakukan oleh Hitler. Perhatikan Yakobus 4 ayat 27. Yakobus 4 ayat 27 mengatakan, "Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Diam saja di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kebobrokan dianggap dosa dalam firman Tuhan. Justru karena itu gereja perlu bersyukur atau bahkan mendorong kalau ada orang-orang Kristen anggota jemaat yang terjun ke bidang politik dan membawa suara Tuhan di sana. Sebagai contoh, di zaman Hitler ada seorang hamba Tuhan di Tribunhofer misalnya yang tanpa pernah takut melawan keangkara murkaan Hitler. Sekalipun pada akhirnya ia kemudian menjadi korban kekejaman Hitler, mati mengenaskan. Saudara-saudara, jika kita mencoba berfokus kepada Yesus yang menjadi pusat iman kita, tentu saja kita dengan mudah mengingat dengan amat jelas apa yang Yesus sabdakan, bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Perhatikan, bukan garam dan terang gereja. Itu berarti gereja harus menjadi garam dan terang di dunia ini, dan itu berarti segala aspek duniawi yang ada di dalam dunia ini termasuk bagian dari panggilan kita, juga kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Di sana kita juga dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Hati dan jiwa orang-orang Kristen yang berfokus kepada Allah juga akan memandang dunia yang dikasihi Allah. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang sangat terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau hati kita berfokus kepada Allah, kalau kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita, maka kita juga akan mengasihi dunia yang dikasihi oleh Allah, dalam arti mengubah, menggarami, dan menerangi dunia ini. Jelaslah dengan demikian gereja dan orang Kristen tidak boleh alergi dengan kehidupan dunia ini. Tidak boleh alergi dengan kehidupan politik. Kita semua dipanggil untuk masuk dalam kancah kehidupan dunia dengan segala persoalannya, dengan segala kebobrokannya, dengan segala tipu dayanya. Tetapi bukan untuk ikut-ikutan, melainkan menerangi, sekali lagi, menerangi dan menggarami dunia ini. Nada semacam itulah, saudara-saudara, yang terlihat pada surat Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel. Yeremia pasti amat tahu umat Allah Israel yang berada di pembuangan bermimpi ingin sekali kembali ke tanah mereka. Mereka bosan dianggap warga kelas 2, mereka ditindas dan sakit hatinya. Mereka semua pasti berharap hadirnya pembebas seperti Musa.
yang melepaskan mereka dari tanah perbudakan. Itu sebabnya mereka menyambut berita palsu, nabi palsu, Hananya. Kata Hananya, Allah akan segera bertindak. Lantas kalau mereka mengimani apa yang dikatakan Hananya, apa yang mereka lakukan? Apa yang umat Allah Israel lakukan? Mereka kemudian akan berfokus pada diri mereka sendiri. Mereka abai dengan sesama mereka. Oh, sebentar lagi Tuhan akan membebaskan kita. Tenanglah, berdoalah, duduklah manis. Lalu mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi pada masyarakat di mana mereka dibuang. Dan justru karena itu sangat berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Hananya, Yeremia justru menegaskan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian ayat yang ketujuh. Ini bukan berarti saudara-saudara Yeremia menikmati penjajahan. Oh tidak. Ini juga bukan berarti Yeremia bukanlah seorang yang nasionalis. Oh tidak, sama sekali tidak. Yeremia mengajak umat berfokus pada Allah, pada kehendak Allah, mengarahkan jiwa dan hati mereka pada Allah, sebab Allah punya rencana atau rancangan yang membawa umat pada damai sejahtera. Perhatikan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, itulah janji Allah, dan Allah berfokus pada upayanya menciptakan damai sejahtera bagi umat Allah. Nah, persoalannya bagaimana cara membangun damai sejahtera di tengah-tengah keadaan mereka sebagai orang buangan di Babel? Maka jawab Yeremia satu hal, berkaryalah dengan optimal, berdoalah dengan ketekunan untuk kota atau negeri di mana mereka tinggal. Sebab, kata Nabi Yeremia, kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara-saudara, pernyataan Nabi Yeremia rasanya begitu relevan dengan hidup kita di masa kini. Saat gereja dan orang Kristen seringkali membangun ghetto, tembok hanya untuk diri mereka sendiri. Tembok yang amat tinggi memisahkan antara anak-anak terang dan anak-anak gelap yang seringkali dipahami dengan keliru. Yeremia mengingatkan, hadirlah bersama dengan masyarakat, bangsa, bahkan dunia, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berpikirlah untuk kotamu, berpikirlah untuk bangsamu, berdoalah untuk kotamu, berdoalah untuk bangsamu, berkaryalah untuk bangsamu, berlakukanlah yang terbaik untuk negeri di mana kita tinggal. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa virus COVID-19 tidak memilih korbannya. Apapun agamanya, apapun gerejanya, semua bisa terimbas oleh virus ini. Semua bisa terpapar oleh virus ini. Seluruh kota dengan demikian dipanggil untuk bekerja keras. Dan karena itu mari kita berkarya bersama-sama, berdoa dengan penuh ketekunan untuk membangun kota. Sebab kesejahteraan harus terjadi di atas negeri ini, di tengah-tengah kota kita. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita, dan kita punya peran di sana. Tindakan gereja yang menunda kembali ibadah on-site menunjukkan iman kita untuk siap ambil bagian membangun kesejahteraan kota. Kita mencoba mengurangi penularan virus COVID-19.
kita ingin turut berkarya dalam bentuk-bentuk tertentu yang dapat kita lakukan. Ada gereja yang membuat ruang isoman di bagian gedung gerejanya, ada gereja yang berbagi sembako, ada gereja yang menjadi pusat vaksinasi, dan lain sebagainya adalah cara kita untuk menjawab panggilan Tuhan kepada kita semua untuk membangun kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Justru karena hati dan mata kita tertuju kepada Tuhan, maka kita berkarya dalam keterbatasan kita di bumi ini bersama dengan komunitas yang lain. Di tempat di mana Tuhan menghadirkan kita, di negeri yang kita kasihi ini. Saudara-saudara, dengan demikian orang lain bukan lawan. Orang lain adalah kawan untuk membangun kota. Kalau selama ini ada hal-hal yang dirasakan tidak menyenangkan, ada perlakuan-perlakuan yang menindas, bukankah itu yang terjadi pada umat Allah Israel? Dan Nabi Yeremia tidak mengatakan, hadirlah di kota yang menopang dirimu, hadirlah di tengah-tengah masyarakat yang mengasihimu. Tidak, dimanapun engkau berada, bangunlah kesejahteraan. Berkaryalah untuk kota itu. Saudara-saudara, satu hal yang penting kita ingat, doa dan karya untuk menciptakan damai sejahtera, kesejahteraan atas sebuah kota tidak mungkin sekali terjadi. Dan tidak mungkin hanya pada satu kesempatan. Saat pandemi, kita berjuang mati-matian luar biasa. Tetapi setelah itu selesai. Saat ada konflik atau gereja mengalami penindasan, lalu kita melakukan segala sesuatu bersama dengan masyarakat, dan setelah itu selesai. Atau di saat kita punya kelebihan berkat, mumpung gereja lebih ini, keuangannya cukup baik. Karena itu mari kita berbagi. Tidak, saudara-saudara. Berkarya dan berdoa harus kita lakukan terus menerus sampai kapan? Sampai kesejahteraan itu terjadi atas kota di mana kita tinggal. Sampai kapankah kesejahteraan itu datang? Saudara-saudara, damai sejahtera tidak akan hadir di bumi ini tanpa karya Allah semata-mata. Itu sebabnya karya kita membangun kesejahteraan, damai sejahtera, shalom itu terus berlangsung sampai sang sumber damai sejahtera itu datang sendiri untuk menyempurnakan kesejahteraan bagi semua, termasuk saudara dan saya. Itu sebabnya di tengah-tengah bulan Agustus, bulan kecintaan kita pada negeri ini, panggilan buat kita adalah berkaryalah bagi Allah. Karena kecintaan kita pada Allah di bumi Indonesia yang kita kasihi ini. Justru karena kita mencintai Allah, karena hati dan jiwa kita berfokus kepada Allah, maka kita mau membangun negeri ini bagi kemuliaan nama-Nya. Selamat berkarya, selamat berdoa. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa bagi gereja Tuhan, dan kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita di dalam pergumulan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menempatkan kami di tengah-tengah bumi Indonesia yang begitu kaya, kaya akan sumber daya alam, kaya akan keragaman, kaya akan budaya. Kami bersyukur karena Engkau menempatkan kami menjadi bagian dari Indonesia. Bapa, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah, kami berdoa bagi Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta dengan jajaran menteri dan para pejabat di tingkat pusat sampai pemerintah daerah. Engkau yang sudah memilih mereka, Engkau yang sudah menetapkan mereka, kiranya Engkau juga yang akan memperlengkapi pemerintah kami untuk dapat melayani sebagai hamba-hambamu, melayani masyarakat, melayani kami semua, mewujudkan akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kemakmuran, kecukupan boleh dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa terkhusus bagi pemerintah kami di dalam penanggulangan pandemi COVID ini. Berkati akan segala program yang sudah dirancangkan, anggaran yang sudah disusun, Tuhan cukupkan semuanya agar dapat menanggulangi akan pandemi ini. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang terus berlangsung, ketika saat ini anak-anak sekolah sudah mulai mendapatkan vaksin. Kiranya program ini boleh terus berlanjut, sehingga sebagian besar dari warga negara Indonesia memperoleh vaksin, memperoleh kekebalan tubuh, dan kehidupan kami pun boleh menjadi pulih seperti sedia kala. Bapa, saat ini kami berdoa juga untuk gereja-Mu di mana-mana tempat. Kiranya di tengah-tengah masa pandemi ini, gereja-Mu boleh menyatakan akan tugas dan panggilannya untuk menguatkan setiap anak-anak-Mu, untuk memberikan makanan rohani kepada setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk gereja kami, GKI Karangsaru. Tuhan berkati akan para pengerja, para majelis, dan juga aktivis yang melayani untuk memberikan pembinaan-pembinaan, siraman-siraman rohani bagi kami semua. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan hikmat-Mu agar boleh terus memancarkan kasih Tuhan, melayani jemaat-Mu di tempat ini, dan jemaat-Mu GKI Karangsaru boleh terus bertumbuh imannya. Bapa Surgawi, saat ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang tengah bergumul dalam berbagai hal di tengah pandemi ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit maupun menjalani isolasi mandiri di rumah. Bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang menyenangkan. Tetapi kami tahu ketika kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beristirahat, memulihkan kesehatan, baik itu di rumah maupun di rumah sakit, itu semua Tuhan berikan bagi kami demi kebaikan kami. Mampukan setiap saudara-saudara kami yang sedang dirawat, baik di rumah maupun di rumah sakit, untuk sabar, untuk boleh berserah kepada Tuhan, menjalani hari-hari pemulihan dengan penuh pengharapan, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul di dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena dampak ekonomi akibat pandemi ini. Engkau gembala yang baik, Engkau yang akan menuntun anak-anak-Mu ke aliran air yang tenang dan ke padang rumput yang hijau. Engkau akan cukupkan kebutuhan anak-anak-Mu dengan cara yang luar biasa, dengan cara Tuhan.
Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita karena sanak saudaranya berpulang ke hadapan-Mu. Kiranya mereka juga boleh memperoleh penghiburan yang daripada Tuhan, menjalani hari-hari duka ini dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan penghiburan yang sejati kepada mereka. Bapa Surgawi, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan kepada-Mu bersama dengan doa yang Putra-Mu ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9 mengingatkan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kita salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk persembahan syukur. Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepada-Mu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Persembahan syukur dapat diberikan dengan cara scan QRIS yang ditampilkan sebagai berikut. Atau dengan memasukkan persembahan ke kotak persembahan yang ada di pelataran Gedung Maranatha atau melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kalau sampai saat ini Engkau masih memperbolehkan kami untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati kami, melindungi kami, sehingga kami dapat terus mengikuti ibadah pada hari Minggu-Minggu yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan karena Engkau juga telah begitu banyak memberikan berkat kepada kami. Oleh sebab itu, perkenankanlah pada saat ini kami memberikan persembahan syukur yang kami ambil dari sebagian berkat yang telah terlebih dahulu Kau berikan kepada kami. Sucikan persembahan ini, kiranya persembahan ini hanya untuk kelebaran kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah berdoa. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Marilah kita arahkan hati kepada Tuhan
kita mohon berkat Tuhan agar kita dimampukan menjadi anak-anak-Nya yang memberi sumbangsih nyata bagi bangsa dan negara kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kerajaan surga.
Anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, mulai saat ini memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS. Caranya, pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan.